billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harthi dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dhalikum lilladhina ittaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanu minallah wallahu basirun bil ibad. Zuyyina linnas, dihiasi untuk manusia. Hubbus syahwat, kecintaan mereka terhadap syahwat, sesuatu yang diinginkan. Minan nisa'i wal banin, berupa perempuan-perempuan dan anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddha, dan harta al-an'ami wal harthi, serta kuda-kuda pilihan, hewan-hewan ternak dan sawah dan ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesia, wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Mutahharatu wa ridwanu minallah, pasangan-pasangan yang suci serta keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah terhadap hamba-hambanya. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengingatkan kepada kita tentang dihiasi bagi manusia. Kalimat zuyyina menggunakan fi'lu mabni lil majhul, tidak diketahui siapa pelakunya, siapa yang menghiasi bagi manusia kecintaan mereka kepada syahwat ini. Sehingga ahli tafsir kemudian mengatakan ada dua kemungkinan. Maksudnya zuyyina linnas artinya Allah sendiri. Allah sendiri yang menghiasi bagi manusia kecintaan mereka kepada syahwat. Tapi ada juga ahli tafsir mengatakan maksudnya yang menghiasi manusia kecintaan mereka kepada syahwat adalah syaitan. Sehingga apabila yang dimaksud di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang menghiasi bagi manusia kecintaan mereka kepada syahwat, maknanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan syahwat-syahwat ini untuk al-ibtila wal-ikhtibar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala hendak menguji hamba-hambanya dengan kenikmatan mereka terhadap syahwat yang akan disebutkan dalam ayat ini. Karena di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan 6 perkara. Pertama, wanita-wanita. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, harta benda yang bertumpuk dari emas, kemudian perak. Kemudian kuda-kuda pilihan. Kemudian yang kelima, hewan-hewan ternak. Dan yang keenam, sawah dan ladang. 6 perkara ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kebanyakan manusia gara-gara 6 perkara ini dilalaikan dari ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara global, inilah inti daripada kehidupan dunia yang selalu melalaikan manusia dari ketaatan. Pertama, wanita. Yang kedua, anak-anak. Yang ketiga, emas. Yang keempat, perak. Yang kelima, atau emas dan perak ini jadi satu. Kemudian yang kelima, kuda-kuda pilihan. Kemudian hewan ternak dan sawah ladang. Jadi kalau yang dimaksud pelaku yang memberikan kecintaan manusia kepada syahwat di sini Allah, maksudnya Allah itu tidak menguji apakah 6 perkara ini menjadikan mereka lebih taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ataukah justru lebih lalai daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman tentu tidak akan melalaikan perkara-perkara ini.
Tapi kalau yang dimaksud di sini pelakunya adalah syaitan itu sendiri, di mana syaitan menghiasi kepada manusia kecintaan mereka kepada syahwat, maksudnya setan ingin menjadikan enam perkara ini dilalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita rinci satu persatu. Di sini Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa, dari wanita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita adalah salah satu yang melalaikan manusia dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Di zaman Bani Israel, kita tahu bahwa tumbangnya para ulama Bani Israel disebabkan fitnah wanita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala fitnati Bani Israel minan nisa." Jadi awal pertama terjadi fitnah bagi Bani Israel adalah gara-gara wanita. Dan hampir kalau kita melihat kisah-kisah di zaman Bani Israel yang berkaitan dengan para ulama mereka, itu tumbang gara-gara wanita. Contoh umpamanya, kisah yang sering saya ungkapkan di sini. Ketika di zaman itu ada tiga orang laki-laki, semuanya anak seorang raja, hendak berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah mereka punya adik perempuan. Kemudian tiga orang ini berpikir, kalau kita berangkat jihad, lalu siapa yang akan merawat adik kita yang perempuan ini? Akhirnya rapatlah tiga orang ini, tiga bersaudara ini, bagaimana kalau seandainya kita titipkan pada seorang rahib? Karena tidak mungkin seorang rahib macam-macam dengan seorang wanita, karena dia ahli ibadah. Akhirnya kemudian sepakat mereka mencari seorang rahib dari rahib-rahib Bani Israel yang paling abid, yang paling ahli ibadah. Akhirnya kemudian berjumpalah seorang rahib yang luar biasa dikenal ibadahnya di tengah-tengah Bani Israel. Datang mereka mengemukakan keinginan mereka dan mengatakan, kami hendak berjihad tapi terhalang dengan adik perempuan kami. Maka kami titipkan kepada anda sampai kami datang kepada sang rahib, kemudian mempermainkan syahwat sang rahib ini. Singkat cerita, jadi sebelum tiga orang ini berangkat, mereka menyiapkan satu tempat yang tidak jauh dari sang rahib. Jadi adiknya tinggal di satu tempat di sini, tidak jauh dari sang rahib. Jadi tugas sang rahib itu hanya memantau saja, memberikan makan, sudah, sampai menunggu saudara-saudaranya pulang dari jihad. Pada awalnya hanya meletakkan makanan di depan pintu, kemudian diketuk, kemudian pergi. Tidak ada masalah apa-apa. Tapi syaitan kemudian lambat laun datang kepada sang rahib dan mengatakan, engkau ini seorang ahli ibadah, masa menaruh makanan hanya depan pintu, mengetuk pintu, kemudian pergi? Sebaiknya tunggu dia mengucapkan salam, tunggu engkau mendengar jawaban salam. Akhirnya diketuk, assalamualaikum, terdengarlah suara wanita, waalaikumsalam. Itulah pertama kali sang rahib mendengar suara perempuan. Akhirnya kemudian lambat laun setan datang lagi dan mengatakan, wahai sang rahib, kalau hanya engkau mengucapkan salam dan mendengar suaranya, engkau kan tidak tahu kehajatnya wanita itu. Boleh jadi dia boring dalam rumah itu menghendaki sesuatu. Akhirnya kemudian mulailah bertanya, butuh apa, apa yang harus disiapkan, dan begitu seterusnya. Kemudian berjalannya waktu sampai setan mengatakan, sebaiknya engkau ngobrol di dalam. Kemudian sampai kepada ngobrol, akhirnya jatuh cinta, kemudian berzinah, kemudian hamil. Lah ketika sang wanita ini hamil, kemudian syaitan datang kepada sang rahib memberikan was-was dan mengatakan, bagaimana kalau seandainya saudara-saudaranya pulang kemudian tahu engkau yang menghamilinya? Kemudian sang rahib mengatakan, lalu apa yang harus aku lakukan? Tunggu dia lahir, kau bunuh bayinya, hilangkan bekas bahwa engkau sudah menzinahinya. Akhirnya betul-betul ketika lahir nih bayi ini, maka betul-betul dibunuh oleh sang rahib. Kemudian setelah dibunuh, datang setan mengatakan kepada sang rahib, memberikan was-was. Lihat bagaimana setan itu memberikan was-was luar biasa. Apakah engkau akan yakin bahwa wanita ini tidak akan cerita kepada saudara-saudaranya?
setelah engkau bunuh bayinya. Kemudian sang rai bingung dan mengatakan, lalu apa yang harus aku lakukan? Maka setan mengatakan, sebaiknya kau bunuh juga perempuannya, bunuh ibunya. Kemudian sang rai mengatakan, bagaimana kalau seandainya nanti saudara-saudaranya datang bertanya, di mana adiknya? Maka jawab saja, dia pergi entah kemana, pasti mereka percaya. Bukankah engkau sang rahib? Tidak ada orang yang mengatakan kau berdusta. Akhirnya kemudian dia pun membunuh wanita itu. Kemudian setelah dibunuh, kabar datang bahwa tiga saudaranya selamat dari jihad dan hendak pulang mengambil saudarinya. Akhirnya setelah berjumpa, ya sebagaimana arahan setan tadi, bahwa saudarimu entah kemana pergi dan tidak pernah kembali, maka kecewalah tiga orang ini, menyesal kenapa mereka sampai kemudian meninggalkan saudari mereka sehingga mereka sudah tidak bisa lagi berjumpa. Alasannya pergi entah kemana. Kemudian mereka pulang dan beristirahat. Rupanya syaitan masuk ke mimpi tiga orang ini, dan mimpinya sama, bahwa yang membawa perempuan itu, maksudnya saudarinya itu, tidak pergi tetapi dibunuh. Ketika mereka terbangun kemudian saling bercerita mimpinya, kan aneh, masa tiga orang mimpinya sama. Dari situ mereka yakin bahwa saudarinya dibunuh oleh sang rahib. Maka mereka pun kemudian bergegas mengambil pedangnya dan hendak membalas dendam. Lah sebelum tiga orang ini sampai kepada wanita tersebut, kepada sang rahib tadi, setan sudah duluan sampai kepada sang rahib, memberitahu bahwa tiga saudaranya sudah tahu bahwa engkau yang membunuhnya, engkau yang menzinahinya, dan engkau yang membunuh anaknya, dan mereka akan datang membunuhmu. Kemudian sang rahib mengatakan, lalu apa yang harus aku lakukan? Kata setan, aku akan berikan kau solusi, kau akan selamat dari mereka. Kemudian sang rahib mengatakan, apa solusinya? Kata setan, sujudlah kepadaku, aku akan melindungi kamu. Akhirnya sang rahib pun menanggalkan kerahibannya, sujud pula kepada syaitan. Ketika dia sujud kepada syaitan, datang tiga saudaranya, setannya pergi, kemudian dibunuhlah sang rahib dalam kondisi sujud kepada syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, isyarat kisah ini terdapat dalam surah Al-Hasyr. Wa idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullahu rabbal alamin. Ketika setan mengatakan kepada manusia kufurlah, kemudian sang manusia kufur, maka setan mengatakan, aku berlepas diri dari kamu dan aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Dari kisah ini menunjukkan bahwa, lihat bagaimana seorang rahib ahli ibadah terfitnah dengan wanita di zaman itu. Subhanallah ya. Tapi tidak semua, ada juga yang selamat dari fitnah perempuan, seperti kisah siapa? Kisah Jurais. Ingat kisah Jurais, ketika sang Jurais ini dikenal ahli solat, tidak pernah meninggalkan saumaahnya. Saumaah itu tempat ibadahnya, tidak pernah meninggalkan tempat ibadahnya dia. Jadi satu hari ibunya memanggil-manggil, ya Jurais, tapi Jurais sedang solat. Sehingga ketika dia solat seperti ini, dia terpikir nih, kalau saya batalkan solat saya, berarti saya durhaka kepada Allah. Tapi kalau seandainya saya tidak batalkan solat saya durhaka kepada orang tua. Akhirnya kemudian dia bingung antara membatalkan dan mengikuti panggilan orang tuanya. Tetapi karena sang Jurais ini ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Sebenarnya kalau ahli ilmu tidak ada masalah dia membatalkan solat kan, karena solat yang dilakukan bukan solat wajib, solat sunnah. Sementara panggilan orang tua itu hukumnya wajib. Dalam kaedah harus mendahulukan yang wajib dibandingkan yang sunnah. Harusnya dia batalkan solatnya. Tapi karena dia jahil, hanya ahli ibadah saja, dia memilih tidak membatalkan solatnya. Kemudian satu hari ibunya memanggil lagi, sedang solat lagi. Kemudian satu hari dipanggil lagi, sedang solat lagi. Akhirnya ibunya murka, seolah-olah ibunya tidak ditanggapi oleh anaknya. Dari situ ibunya bersumpah kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, jangan kau wafatkan si Jurais putraku sampai kau pertemukan dengan wanita pelacur. Itu doa orang tuanya. Akhirnya kemudian setelah orang tuanya meninggal, doa orang tua ini melesat ke langit, ikhwan. Jadi satu hari ada seorang wanita yang suka dengan Jurais itu, wanita pelacur.
maka dia pun berusaha untuk menggoda sang Jurayz, tetapi tidak tergoda. Dengan berbagai macam cara tidak tergoda. Akhirnya kemudian dia pun membuat hilah, karena sudah dendam, cintanya ditolak, dia membuat hilah, membuat tipu daya dengan cara apa? Berzinah dengan seorang penggembala yang tidak jauh dari tempat ibadahnya si Jurayz itu. Rupanya Allah takdirkan dari perzinahan itu hamil, kemudian punya anak. Lah wanita ini mengaku-ngaku bahwa anak itu anak si Jurayz. Dia mengatakan kepada Bani Israel, lihat sang Jurayz itu, nampaknya saja dia ahli ibadah, sesungguhnya dia seorang pezina, buktinya nih anaknya, katanya. Sontak Bani Israel marah kan gitu. Akhirnya Bani Israel datang dari mana-mana menghancurkan ibadahnya dan memukuli sang Jurayz itu. Tetapi sebelum kemudian hampir mau dibunuh, si Jurayz ini mengatakan kepada Bani Israel, tunggu dulu, kalian boleh membunuhku, tapi berikan beberapa waktu untukku untuk melaksanakan sholat dua rakaat. Akhirnya kemudian dia melaksanakan sholat dua rakaat, kemudian dia mengatakan, ah, bayinya datangkan kemari, katanya. Setelah bayinya didatangkan, dicubit bayi itu, kemudian mengatakan, man abuk, siapa bapakmu, katanya. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara, ikhwan, dan mengatakan, abi ra'il ghanam, bapakku penggembala kambing. Dan ini satu di antara empat bayi ajaib yang Allah buat bicara. Salah satunya bayi di zaman Jurayz al-Abid min Bani Israel. Ya, di sana ada bayi Isa bin Maryam. Isa ketika kecil dalam buayan bicara dia. Ya kan? Kemudian bayinya Masyitah. Ingat kisah Masyitah yang digoreng oleh Fir'aun itu? Itu bayinya ketika hendak dilempar, hampir Masyitah ini futur, mau murtad dia, mau kembali kepada agamanya si Fir'aun dan meninggalkan agama Nabi Musa. Tetapi bayinya bicara dan mengatakan, ya ummi isbiri, sabar wahai ummi, lemparkan saja badanmu kepada kuali itu, karena engkau alal haq, di atas kebenaran. Ya, kemudian bayi yang keempat adalah bayi yang ketika yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf itu kan digoda oleh Zulaikha. Kemudian lari ke pintu, dikejar Zulaikha, kemudian dipegang apa namanya? Pakaiannya robek dari belakang. Kemudian ketika robek itu tiba-tiba pintu depan terbuka, rupanya suaminya yang masuk Al-Aziz. Maka Zulaikha menuduh bahwa Yusuf akan memperkosa dia. Tapi tiba-tiba di situ ada seorang jariah bawa bayi. Kemudian bayi ini tiba-tiba Allah buat bicara dan mengatakan, kalau yang sobek depannya berarti Yusuf yang dusta, wanita itu yang benar. Tapi kalau sobek belakangnya, Yusuf yang benar, wanita itu yang dusta. Akhirnya kemudian karena Al-Aziz ini, ada yang mengatakan dia laki-laki, impotan bahasa kitanya, dia kalah dengan wanita. Dia tidak menyalahkan. Akhirnya didamaikan begitu saja. Kemudian bayi yang terakhir inilah bayi di zaman Jurayz ini. Artinya tidak semua Bani Israel juga terfitnah dengan perempuan, kan. Tetapi kebanyakan fitnah di zaman Bani Israel itu gara-gara perempuan. Dan di zaman sekarang juga kurang lebih. Bahwa wanita itu memperbanyak fitnah bagi laki-laki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, minan nisa'i wal banin, dan anak-anak. Anak-anak juga jadi fitnah. Makanya kenapa Al-Quran sendiri ketika menyebut anak-anak itu menyebut empat kategori, kan itu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak kepada kita? Itu karena empat sebab. Itu Quran yang mengatakan seperti itu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala jadikan anak itu fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak kalian itu bisa menjadi fitnah bagi kalian. Apa makna fitnah? Ujian bagi orang tuanya. Ada orang tua itu subhanallah, kan, sudah menyekolahkan anaknya, dimasukkan ke pesantren, biaya sudah habis untuk anak-anaknya, harapannya anaknya jadi baik, kan. Setelah dia dididik demikian rupa, rupanya sudah besar orang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Fitnah, ujian bagi orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang anak itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada kita itu untuk zinatul hayati dunia. Sebagai Allah mengatakan, al-malu wal banun zinatul hayati dunia. Harta dan anak-anak itu bisa menjadi zina. Zina itu kebanggaan orang tua. Kan ada orang tua itu yang bangga dengan anaknya, ikhwan, kan?
Kalau cerita itu cerita anaknya saja, enggak ditanya anaknya, cerita di anaknya. Oh, anak saya di Jakarta, yang satu jadi dokter, yang satu jadi velet, yang satu jadi menteri, yang satu jadi polisi, yang satu jenderal. Enggak suruh cerita-cerita dia. Karena memang anak itu kadang-kadang jadi kebanggaan. Walaupun enggak sholat, enggak puasa, enggak apa-apa, enggak ibadah, enggak apa-apa, yang penting berhasil secara dunia. Ada orang tua yang membanggakan anaknya dari segi dunia. Karena memang anak dijadikan kebanggaan. Kemudian yang ketiga, terkadang anak itu bisa jadi musuh. Makanya Allah mengatakan aduwwal lakum fahdaruhum, hati-hati. Terkadang anak-anak kalian itu jadi musuh kalian. Hati-hati kalian dari mereka. Makanya kita lihat di masyarakat kan, ada anak-anak itu yang Allah jadikan musuh bagi orang tuanya, baik secara ideologi ataupun secara fisik. Secara ideologi mamanya menentang orang tuanya. Orang tuanya berbuat baik, jangan. Orang tuanya bersedekah, jangan. Orang tuanya pokoknya, orang tuanya mamanya ikut sunnah gitu ya, anaknya tidak ikut sunnah, oh, orang tuanya dimarahi. Ngapain ikut ajaran itu, katanya. Sesat. Kadang-kadang terhalangi secara ideologi atau secara fisik, betul-betul jadi musuh orang tuanya. Kita lihat di media, ada anak bunuh bapaknya, kan ada tuh. Saya pernah membaca itu, satu artikel itu, gara-gara anaknya minta sepeda motor, enggak dikasih, dibantai orang tuanya. Na'udzubillah. Gara-gara lambat matinya, ingin cepat dapat warisan, diracun orang tuanya. Terkadang secara fisik jadi musuh anak itu bagi orang tua. Dan yang terakhir, tentu ini harapan semua orang tua apabila diberikan anak, sebagaimana doa yang diajarkan dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatana qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terkadang anak itu dijadikan qurrata a'yun, penyejuk mata. Dia baik di dunia dan mendoakan orang tua setelah kematiannya. Dan inilah harapan setiap orang tua, dijadikan anak oleh Allah itu menjadi qurratu ayun, penyejuk mata. Makanya di sini Allah mengatakan wal banin. Kemudian wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fidda. Dan harta benda yang bertumpuk dari emas dan perak. Kalimat wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fidda ini kinayah daripada harta, karena di zaman itu uang, di zaman Nabi itu uang itu kan kalau dari tidak emas perak kan, kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak, ya kan? Dan dinar itu kalau mau diemaskan sekitar 4 gram lebih, satu dirham itu 4 gram lebih, tapi kalau dirham itu separuhnya 2 gram lebih. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan bahwa wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fidda ini bicara soal harta, soal uang, soal kekayaan gitu maksudnya. Kemudian wal khaili, dan kuda. Ya tentu karena kendaraan di zaman itu adalah kuda kan itu ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kuda juga kan. Dan kuda ini bisa melalaikan di zaman itu. Ingat kisah Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu satu sore, itu disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Sulaiman itu kan pengoleksi kuda perang. Jadi kuda perangnya itu banyak, ada ratusan itu. Kuda perangnya Nabi Allah Sulaiman itu. Jadi saking cintanya Nabi Sulaiman kepada kuda itu, jadi satu sore Nabi Sulaiman itu memandangi kuda-kudanya. Terkadang memandang, mengelus gitu ya. Sampai akhirnya terbenam matahari. Dan dilalaikan dari sholat. Akhirnya kemudian setelah dia tersadar gara-gara terlalaikan memandang kuda, akhirnya sampai terbenam matahari dan lupa sholat, Nabi Sulaiman pun kemudian marah kepada kuda-kudanya karena melalaikan dia dari sholat. Besoknya disembelih semua kudanya, disembelih, tidak ada satupun yang tersisa. Kemudian dagingnya disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala ganti dengan yang lebih baik lagi. Allah tundukkan angin dan awan kepada Sulaiman. Makanya kemudian para ulama membuat kaidah dari kisah ini, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang lebih baik lagi. Jadi ketika Nabi Sulaiman menyembelih kuda-kuda itu karena Allah Subhanahu wa taala, padahal kuda-kuda itu dijadikan tunggangan perang dia, tapi disembelih semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik lagi dengan cara apa? Ditundukkan angin dan awan. Sekarang lebih baik mana? Naik angin yang di apa nama? Naik awan yang di apa namanya? Dihempuskan angin
atau naik kuda? Ya tentu naik awan yang dihembus angin lebih cepat dibandingkan naik kuda, kan gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan yang jauh lebih baik lagi ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh umpamanya, kalau orang kerja di sebuah instansi, anggaplah di situ ada ribanya. Mungkin di bank-bank konvensional atau apa gitu ya. Dan antum sudah tahu hukumnya bahwa ini riba. Kemudian bismillah lah saya harus keluar dari bank ini karena bank ini penuh dengan riba dan riba itu harta haram. Saya ingin meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum yakin meninggalkan itu karena Allah, karena di situ ada perkara riba, insyaallah Allah akan ganti yang jauh lebih baik lagi dari pekerjaan yang jauh lebih berkah daripada pekerjaan sebelumnya. Itu maksudnya man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan minhu, itu minimalnya walaupun mungkin hasilnya tidak sebanyak daripada di instansi riba, tapi kan berkah. Keberkahan itulah yang dicari manusia. Kemudian juga wal khaylil musawwamati wal an'am. Apabila diitlakkan kalimat an'am, maksudnya hewan ternak. Hewan ternak itu maksudnya sapi, unta, dan kambing. Inilah hewan ternak ya. Ini yang melalaikan manusia yang disebutkan dalam Quran di sini. Kemudian wal harthi, dan sawah dan ladang. Sawah dan ladang juga bisa melalaikan manusia dari ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan kalimat dzalika mataul hayatid dunya. Itu semua adalah mata. Mata itu artinya kesenangan. Ulama mengatakan kalimat mata, mataul hayatid dunya, artinya bahwa enam perkara ini, wanita, anak-anak, emas, perak, kuda, hewan-hewan ternak, kemudian sawah ladang gitu ya. Kalau sekarang ya mungkin kuda jadi kendaraan lah gitu ya. Kendaraan yang mewah, mobil, motor dan begitu seterusnya. Itu semua adalah mataul hayatid dunya. Ini perkara dunia. Seolah-olah Allah ingin katakan bahwa enam perkara ini tidak ada kait-mengait dengan akhirat. Jadi seolah-olah Allah ingin katakan enam perkara ini tidak ada kait-mengait dengan akhirat. Jadi ini hanya perkara dunia saja. Imma harta-harta ini yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan mereka. Ada dua saja. Mungkin kita meninggalkan harta atau harta yang meninggalkan kita. Kita meninggalkan harta, ya mungkin dengan kematian kita. Berapa banyak orang yang kaya raya akhirnya mati, kekayaannya tidak masuk ke dalam kuburannya. Ataupun boleh jadi kita masih hidup, harta pula yang meninggalkan kita. Boleh jadi terjadi musibah, terjadi gempa, tsunami, kecolongan, kebakaran dan begitu seterusnya kan. Maknanya bahwa perkara-perkara dunia ini tidak mungkin lekat dengan kita. Boleh jadi dia yang berpisah dari kita atau kita yang berpisah dengan dia. Makanya Allah tutup dengan kata-kata wallahu indahu husnul ma'ab. Ingat, di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik, maksudnya sorga. Di sisi Allah ada yang lebih baik daripada enam perkara yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan manusia untuk mencintainya. Ingat, surga jauh lebih baik daripada enam perkara ini. Seolah-olah Allah ingin katakan seperti itu. Makanya Allah kemudian berikan pilihan di ayat setelahnya, qul a'unabiyukum bi khairin min dzalikum. Katakan ya Muhammad, maukah kuhabarkan kepada kalian sesuatu yang jauh lebih baik daripada enam perkara tersebut? Apa itu? Lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa. Inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada sorga-sorga mengalir di bawahnya, air-air yang luar biasa. Kalimat takwa, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang makna takwa. Apa sih takwa itu? Kita kan sering mendengar kalimat takwa. Terkadang hari Jumat itu para khatib hampir di semua masjid mengatakan apa? Bertakwa kepada Allah, kan itu rukun Jumat kan, mengingatkan manusia dengan takwa. Pertanyaannya, apa sih takwa itu? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya soal takwa, beliau mengatakan takwa itu ada di empat kalimat. Takwa itu ada di empat kalimat. Yang pertama, al khawfu minal jalil. Yang kedua, al-amalu bitanzil. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Dan yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahil. Inilah takwa. Pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, al-amalu bitanzil, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian yang ketiga, ar-ridha bil qalil, redha dengan pemberian Allah walaupun sedikit.
Inilah yang diistilahkan dengan zuhud dan qanaah. Kemudian yang terakhir, al-isti'dad li yaumir rahil, persiapan untuk hari setelah kematian. Maka orang yang melaksanakan empat perkara ini, takut kepada Allah, kemudian melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kemudian redha dari pemberian Allah mau banyak mau sedikit, dan persiapan setelah kematian, itulah hakikat takwa, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lah bagi orang-orang yang bertakwa, Allah katakan inda rabbihim jannat, sorga-sorga, menunjukkan bahwa sorga bukan satu. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang ibu menitipkan anaknya untuk jihad. Rupanya anaknya ini meninggal tidak di medan perang. Jadi meninggal ketika menjaga pasukan, belum terjadi perang. Jadi mereka pasukan sedang beristirahat. Kemudian Nabi SAW merintahkan salah seorang sahabat ini untuk menjaga pasukan yang sedang beristirahat. Rupanya ada sahabat yang lain mengira dia musuh. Akhirnya dipanah dari kejauhan, kena mati. Berarti bukan mati di medan perang tuh, tapi mati sedang menjaga pasukan, dan yang melempar panah juga sahabat. Jadi sahabat ini melempar panah tidak tahu kalau dia itu juga sahabat, disangkanya musuh. Ya, mata-mata musuh yang datang hendak mencari berita dari pasukan kaum muslimin. Jadi main panah saja karena malam-malam kan. Akhirnya terkena mati. Kemudian setelah terjadi perang, akhirnya terhabarkan tentang kematian seorang sahabat ini yang salah sasaran. Ketika ibunya mendengar bahwa anaknya tidak mati di medan perang, tapi mati gara-gara salah sasaran tembak kaum muslimin, datang dia kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, aina ibni, di mana tempat anakku? Apakah dia di surga ataukah dia di neraka, katanya. Di mana anakku, katanya. Masalahnya dia tidak mati di medan perang masalahnya. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada ibunya dan mengatakan, ya ummah, wahai ibunda, dia mengatakan, sesungguhnya anakmu berada di sorga, dan sorga itu bukan satu tingkatan tetapi jannat bertingkat-tingkat, katanya. Dan anakmu fi firdausil a'la, berada di sorga paling tinggi di firdausil a'la, menunjukkan bahwa sorga itu bertingkat-tingkat. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di sorga itu Allah akan panggil seluruh penduduk sorga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada penduduk sorga, iqra warta warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha. Baca Quran, tartilkan bacaanmu, naik, karena penduduk sorga itu akan diberikan rof-rof. Jadi antum kalau masuk sorga itu akan diberikan rof-rof. Rof-rof itu sayap di punggung. Kemudian Allah katakan, terbang kamu, karena tingkatan akhir yang akan kau capai di sorga sesuai dengan ayat yang akhir kau baca di dunia. Dari sini Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam mengatakan, beristimbat dengan hadis ini, bahwa tingkatan di sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Berapa ayat dalam Al-Quran? 6400 kurang lebih ayat dalam Quran itu. Berarti tingkatan di sorga itu jumlahnya 6400 kurang lebih tingkatan, dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Anda bisa bayangkan, satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu sejauh langit dan bumi. Nanti dari tingkatan kedua ke ketiga juga sama, dari ketiga ke keempat juga sama. Sementara tingkatan di sorga itu 6400 tingkatan kurang lebih sejumlah ayat dalam Al-Quran. Luar biasa. Makanya Allah mengatakan jannatun, sorga-sorga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ada sungai yang alirannya semua madu, ada sungai yang alirannya semua susu, ada yang alirannya semua khamar, dan ada juga air bersih yang tidak pernah kotor selamanya. Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha, dan siapapun yang masuk ke dalam surga akan dikekalkan di dalamnya. Ingat bahwa keyakinan ahli sunnah wal jamaah, surga itu kekal. Saya pernah membaca satu buku, saya lupa pengarangnya, itu sudah beredar di Indonesia itu, yang ngarang seorang dosen tuh, mungkin dosen filsafat dia mungkin ya. Jadi judul bukunya itu, ternyata sorga tidak kekal. Nah, judul bukunya itu, ternyata sorga tidak kekal.
Kemudian isinya membantah, memang dia berpendapat surga tidak kekal katanya. Maka kita katakan bahwa karangan ini, karangan sang dosen ini tentu sangat bertentangan dengan Al-Quran. Allah yang mengatakan khalidina fiha, khalidina fiha, kekal orang masuk surga itu. Kalau seandainya kemudian dikatakan, kalau seandainya surga itu kekal, Allah juga kekal, lalu apa bedanya? Berarti surga itu menyerupai Allah. Kan Allah kekal, masa surga kekal? Berarti ada kemirikan kekekalan antara surga dan neraka, dan juga keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mengatakan surga tidak kekal, sebab kalau surga kekal, apa bedanya Allah dengan surga? Berarti tidak ada beda antara khalik dan makhluk. Maka kita katakan bahwa kekekalan surga dengan kekekalan Allah itu beda. Pertama, karena surga itu awalnya tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Sementara Allah sebelumnya sudah ada dan tidak tercipta. Sudah ada Allah itu. Yang kedua, kekalnya surga itu karena kehendak Allah. Allah yang membuat surga kekal. Tetapi kekekalan Allah itu bukan karena kekekalan surga. Tidak ada hubung kait. Artinya surga itu kekalnya karena Allah yang mengekalkan. Maknanya surga itu ada ketergantungan kekekalannya dengan ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sama antara kekalnya Allah dengan surga. Maka di sini Allah mengatakan khalidina fiha wa azwajun mutahharatun, dan pasangan-pasangan yang suci. Maknanya pasangan-pasangan yang suci, karena di surga itu semua akan diselamatkan, baik secara sifat ataupun fisik. Sifat mereka dibuat satu hati. Jadi orang kalau masuk ke dalam surga itu seolah-olah satu hati, tidak ada dengki dalam surga itu. Kemudian fisik mereka juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga itu tidak kencing, tidak berak, tidak meludah, tidak mendahap, ya. Apalagi sesuatu yang dianggap kotor di dunia tidak ada di surga. Wanita tidak haid, tidak nifas, ya. Tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Itulah kenapa surga itu azwajun mutahhara. Sampai kemudian ada sahabat bertanya, Rasul, kalau orang itu di surga makan minum lalu buang hajat itu macam mana katanya? Kita saja kalau makan 3 kali 4 kali itu pasti pengen buang hajat kan itu. Lah di surga ini buang hajat itu macam mana kan itu? Kalau di surga tidak ada toilet umum kan, buang hajatnya di mana tuh? Maka Rasulullah SAW mengatakan buang hajatnya penduduk sorga itu dari keringat yang dikeluarkan dari badannya. Jadi buang hajatnya itu keringatnya itu lah. Dan keringatnya penduduk sorga itu baunya seperti harumnya minyak kasturi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waridwanu minallah, dan juga kereduan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat penduduk sorga itu ketika dikumpulkan di satu tempat. Di mana mereka dikumpulkan? Tentu di sorga yang paling rendah kan itu. Karena tidak mungkin berkumpul di sorga yang paling tinggi. Kenapa tidak mungkin? Karena sorga yang paling rendah tidak mungkin naik ke yang tinggi. Sehingga memungkinkan kalau seluruh penduduk sorga berkumpul di satu tempat, pasti mereka akan berkumpul di sorga yang paling rendah. Karena memungkinkan yang tinggi turun ke bawah, tapi tidak mungkin yang bawah naik ke atas. Jadi nanti satu hari di sorga itu semua akan berkumpul. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Setelah seluruh penduduk surga berkumpul dari kalangan para nabinya, para rasulnya, para siddiqin, orang-orang soleh, para syuhada, dan seluruh orang-orang yang masuk ke dalam surga dijadikan satu surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka di balik tabir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, "Saluni ma syi'tum fa hadza yaumun mazid." Mintalah sesuka hati kalian. Ini tambah nikmat bagi kalian. Maka penduduk surga mengatakan, ya Rab, alam tubayyid wujuhana, bukankah kau sudah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau sudah menyelamatkan kami dan neraka dan masukkan kami ke surga? Apalagi yang harus kami minta, ya Rab? Kebingungan penduduk surga meminta apa? Kenapa? Karena nikmat yang begitu banyak yang mencukupkan mereka sehingga tidak perlu lagi mereka meminta. Makanya mereka mengomong seperti itu, kau sudah memutihkan wajah kami, mengeluarkan kami neraka, masukkan ke surga, ini sudah cukup, ya Rab. Tapi Allah itu karim, maha pemberi, dan mengatakan saluni, minta saja, minta. Akhirnya kebingungan meminta apa? Berdirilah Nabi Adam alaihi salam dan mengatakan, kata Adam, saluhu ridahu. Kalau kalian bingung, mintalah kepada Allah keridhoannya.
Karena Allah kalau sudah murka kepada kalian, bisa saja Allah keluarkan kalian dari sorga sebagaimana aku, kata Adam, pernah Allah keluarkan gara-gara Allah murka kepadaku. Akhirnya penduduk sorga mengatakan, ya Rab, kami minta keridhaan-Mu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, aku redhoi kalian. Ketika Allah katakan aku redhoi kalian, maka selamanya penduduk sorga tidak mungkin dikeluarkan dari sorga. Makanya Allah mengatakan waridwanun minallah, serta redha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu basirun bil ibad, dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya.